Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan kali ini adalah acara Capital Class ya. Karena untuk acara SVS itu dimulai lagi 2 minggu. Ya lumayan lama banget itu ya, acaranya akan dimulai. Dan ini ya, untuk pertarungan Capital Class di part 85 ini, menurut aku sih udah kayak bunker ya. Karena aku cek-cek juga cuma 2 aliansi doang sih ya yang aktif kali ini cuy. Ini dikit banget nih orang-orangnya yang online, dan juga aku cek tuh kan aliansi OSS dan aliansi One di sini ya aku cek. Ya sebenarnya aku udah dapet Sentinel kayak gini loh, tapi udah aku klaim yang lain cuy. Dia cerapain ballnya, itu nyesek banget sih. Padahal bisa menaikkan statistiknya lumayan tuh untuk Sentinel guys. Tuh kan, dan ini kayaknya waktunya lagi 2 jam udah langsung berakhir ya di Capital Class di sini ya. Dan di sini aku ikuti si Pink Mamba. Ini aku baru tahu ya namanya si Pink Mamba. Bukan Coklat Mamba namanya. Pink Mamba. Dan ada si Mushroom juga cuy di sini. Nah, untuk pertarungan COD ya nantinya seperti apa ya, karena aku cek juga ternyata ada aliansinya, siapa namanya itu ya, si Lara ya di Catzilla guys. Ini kita bakalan lawan hari Minggu ya. Ini pertarungannya, jadi penasaran seperti apa nantinya, karena si Black Mamba juga di sini nggak ikut ya aku cek. Ini leadernya mana nih? Oh ini dia, Coklat Mamba, Black Mamba, dia itu nggak ikut loh. Coba itu ikut, orangnya bakal bagus cuy pertarungannya. Sayangnya dia nggak ikut, mungkin karena pada saat itu dia itu ke aliansi One ya. Jadi dia nggak bisa ikutan guys. Ini aku cek juga, ini orang-orangnya beda-beda banget nih di aliansi One. OSS dan aliansi One dan aliansi Ice ya kalau gak salah namanya itu. Kayaknya beneran ya, lagi 2 jam ini pertarungannya udah berakhir cuy. Gak ada perebutan sama sekali di sini, dan aku cek-cek juga ada yang chat ya. Katanya seperti ini nih. Bukan. Ada yang kirim koordinat dia dari state 884. Ini state 884 pastinya ngeri-ngeri juga ya. Aku cek tuh kan. Udah kayak si Pink Mamba ya. Dia miliki seperti ini cuy. Gede banget. Pergantian sayapnya ya. Ngeri banget cuy. Emang Sultan itu memang beda banget ya. Pertarungannya di 884 ini rame banget. Ini kayaknya ada beberapa aliansi deh yang aktif di sini kalau aku cek-cek juga ya. Tuh kan. Kalau itu digabung jadi satu kayaknya kuat banget orangnya. Ini jadi penasaran, ini orang dari mana ya? Tuh kan. 84 cuy levelnya. 84 orangnya. Ini sebenarnya SBS apa sih sih ya? Kayaknya SV kayaknya CC ya, Capital Class ya. Dan aku cek juga di sini ada yang relik tambang cuy. Jadi di sini aku akan kirimkan tambang ya di sini, dan waktunya lumayan 12 menit perjalanan. Lumayan jauh banget itu ya. Tuh kan.
ini lumayan banyak juga loh yang memiliki tampilan skin yang wah ini ya. Ada 3 orang cuy. Ini direbut sama OSS lagi ya tempatnya. Dan jadi penasaran juga untuk SPS nantinya seperti apa ya. Mungkin musuhnya bakal lebih jauh lebih kuat lagi ya daripada sebelumnya ini kayaknya. Di sini juga ada beberapa yang kirim koordinat cuy. Jadi kalau ingin melihat tampilan pertarungannya, aku akan kunjungi langsung ya pada saat Capital Class ya. Itu kan si Lara cuy. Ini sebelumnya aku pernah chat di Discord kalau gak salah, di Discordnya si Catzilla ya. Si Lara itu. Dan kita akan lawan nanti cuy di pertarungannya. Buat kalian yang ingin top up game State of Survival, aku merekomendasikan Sansuke Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercaya aku, pastinya murah, cepat, aman, dan legal guys. Kali ini Sansuke Gaming Shop ada promonya via Login dan harganya seperti ini guys. Murah banget kan? Kalian cukup kirimkan akun kalian, kemudian bayar, selesai guys. Diamond kalian langsung masuk ke akun kalian. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Kunjungi websitenya di www.sanskegamingshop.com untuk via ID-nya guys. Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS_Sanskei untuk mendapatkan potongan harga guys. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Sanskei Gaming Shop Official. Nah, mumpung masih ada promo, buruan order sebelum kehabisan guys. We'll be right back.
Nah, dan di sini aku penasaran ya sama 697 cuy. Ya, punyanya DYZ ya. Ternyata di DYZ ini ada dua aliansi ya, aku baru tahu ini. Ini kayaknya lumayan nih, rank 2-nya. Waduh, keras banget anjlok cuy. Ini aliansi Cina ya. Wow, ini acara kapital kelasnya kok kayak gini ya? Setelah aku cek-cek ini udah kayak bunker juga nih. Seperti 487 cuy. Ini 485 ya. Hampir-hampir sama gitu guys. Kayaknya keempat orang ini aja ada ya, udah nggak bisa ditembus deh. Nah ini juga nih orangnya ada nih. Dulu dari 167 ya pindah ke DZ orangnya, makin kuat lagi orangnya cuy. Parah sih ini. Karena dulu aku pernah prediksi ya, pada saat ada transfer negara itu pasti ada salah satunya yang terkuat ya. Beneran cuy, DZ namanya sekarang. Dan sebelumnya ada MDI, tapi itu udah pindah semua orang-orangnya ya. Dan salah satunya itu ada ke 485 ya, si Mushroom cuy. Ya, untuk acara Capital Class di 485 ini sudah berakhir ya guys ya, dan ini cepat banget karena di 14 UTC itu udah selesai ya, dan mungkin dari start kalian juga sama mungkin ya. 14 UTC ya udah berakhir gitu guys. Nggak ada pertarungan sama sekali ya untuk di Capital Class-nya ya. Karena kebanyakan juga di aliansi OSS yang ada di perebutan ibu kota kali ini ya. Aliansi lain tuh cuma cari poin, attack, habis itu ya kabur. Ya santai banget gitu ya di state ini gitu guys. Dan ada juga yang kirim koordinat sih, tadi aku cek di sini hampir ke aku katanya seperti itu. Dan aku cek ini ada 1270. Ini apaan ini? Ini SPS apa Capital Class ini ya? Ini udah berakhir loh. Berarti ini SPS mungkin ini ya, dan diduduki negara bagian musuh. Waduh. Oh, dia kalah coy. Wah, sorry banget nih, aku telat banget ke aliansinya. Aku kira masih bertarung. Setelah aku pikir-pikir ya, sampai 14 UTC juga sih ya pertarungan SPS-nya. Aku baru ingat coy, ini ada namanya IDR cuy aliansinya. Ini susah juga ya berarti ya. Sashimi namanya yang menginvasi ya state 1270 ini. Dan aku nggak bisa lihat deh pertarungannya seperti apa tadi itu, seperti apa gitu ya. Wah sayang banget cuy. Dan ini masih ada beberapa orang juga ya di sini. Dan skinnya ini premium semua cuy. Kalau aku ikuti ini kayaknya susah deh ya. Itu berapa duit yang harus aku keluarkan buat sampai seperti ini nih. Si Pink Mamba ini nih, ngeri banget nih orangnya. Apalagi ada menara PLN juga nih, ada 4 nih. Oke guys, itu dia untuk pertarungan Capital Class kali ini ya. Dan nanti aku akan membuatkan video COD ya, pertarungan sama si Lara yang ada di grupnya si Catzilla ya, orangnya itu si Lara cuy. Kayaknya pertarungannya bakalan seru banget di COD ya. Bukan ELF. Di sini nih ada si Lara cuy. Dari grupnya Catzilla ya. Kok gak salah apanya itu ya? Ini lupa cuy.
Terima kasih sudah menonton video ini. Saksikan video berikutnya di Indra WTF. See you next time, guys. Bye-bye.